Hai, saya Mark. Saya mau bercerita tentang sesuatu yang dampaknya luar biasa dalam hidup saya, yaitu nubuatan. Kata nubuatan mengandung arti yang berbeda-beda bagi orang yang berbeda. Jadi, untuk mempersingkat, saya akan menyampaikan asal-muasal saya menjadi tertarik dengan topik ini. Saya berasal dari Texas dan kuliah di universitas sebelum saya mulai berpikir tentang hal-hal yang spiritual. Dulu saya seorang ateis dan sangat giat mempengaruhi orang yang beriman kepada Tuhan agar menjadi murtad. Melalui berbagai pengalaman, saya akhirnya mengetahui bahwa dunia spiritual memang ada. Saya bukan orang beragama, tetapi saya menemukan bahwa ada dua dunia roh, baik dan jahat, dan saya ingin yang baik. Dalam pencarian saya bertemu dengan sejumlah anak muda Kristen. Mereka membantu saya memahami Alkitab. Tuhan memberikan permulaan baru dalam hidup saya, dan pada akhirnya saya mengabdikan hidup saya untuk melayani Dia. Saya tinggal di luar negeri selama 30 tahun, dan hidup saya sangat luar biasa. Jadi, yang saya maksudkan dengan nubuatan adalah nubuatan di Alkitab. Itulah fokus dari pelajaran ini. Kita akan berbicara tentang Nabi Daniel. Sebetulnya, ketika Yesus dari Nazaret ditanya tentang masa depan, Ia menyebut Nabi Daniel. Ia berkata, apabila kamu melihat peristiwa-peristiwa di masa depan, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maksud Yesus adalah, siapa saja yang membaca nubuatan Nabi Daniel seharusnya paham. Saya rasa beberapa di antara Anda tahu cukup banyak mengenai pokok pembicaraan ini. Tetapi mungkin juga ada beberapa dari Anda yang tidak tahu sama sekali. Saya ingin menjelaskan kepada Anda semua. Tetapi penjelasan akan lebih mengarah kepada Anda yang sama sekali tidak tahu, seperti saya yang dulu juga tidak tahu. Barangkali itulah sebabnya saya ingin agar Anda mengenal sukacita dari kebenaran yang terkandung di dalam kitab Tuhan, yaitu Alkitab. Beberapa orang bertanya, apa itu nubuatan? Dan Anda berpikir, oh ya, suatu saat dunia akan kiamat, bla bla bla. Saya juga dulu berpikir seperti itu. Untuk saya, semua terdengar janggal. Jika ada suatu peristiwa yang diketahui hampir semua orang, itu adalah nubuatan 100 tahun yang lalu sebelum peristiwa itu terjadi. Banyak orang tahu tentang Natal. Saat Natal, orang-orang menyanyikan lagu-lagu Natal, merayakan kelahiran Yesus, dan Anda pasti melihat gambar Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Dan Anda mungkin sudah pernah mendengar lagu lama. Hai kota kecil Bethlehem, betapa kau senyap. Lagu ini tentang kota dekat Yerusalem di mana Yesus dilahirkan, yaitu Bethlehem. Mungkin Anda pernah dengar sebelumnya. Mungkin Anda sudah tahu tentang ini, paling tidak sedikit. Marilah kita melihat di kitab Mika di Perjanjian Lama. Ini berasal dari sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Pada pasal 5 ayat 2, ini seperti suara Tuhan yang berbicara kepada kota kecil Bethlehem, begini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Ephratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tuhan berbicara kepada Bethlehem mengatakan bahwa meskipun Bethlehem adalah kota kecil di Yehuda, dari Bethlehem akan muncul seseorang yang pada akhirnya nanti akan memerintah umat Tuhan. Dan yang ini berasal dari keabadian. Ini dinubuatkan beratus-ratus tahun sebelum Yesus, menyatakan di mana persisnya raja yang dikirim oleh Tuhan akan dilahirkan. Ada banyak nubuatan seperti ini. Membutuhkan waktu yang lama bagi saya untuk menyadari bahwa ada kuasa di surga. Kuasa Tuhan yang telah meramalkan tentang masa depan dunia selama beribu-ribu tahun. Dan ramalan itu telah digenapi dengan sangat akurat. Ini bagi saya mengagumkan. Itulah yang akan menjadi topik dari pelajaran ini. Nubuatan yang sudah digenapi dan yang akan digenapi. Saya memakai contoh kelahiran Yesus karena ini adalah sesuatu yang diketahui oleh hampir semua orang. Dan ketika kita melihat hal itu ratusan tahun sebelum kelahirannya,
ada nubuatan dari Alkitab tentang kelahirannya di Bethlehem. Kita menghargai maknanya yang penting. Berikutnya, kita akan menengok sejarah untuk melihat jejak nubuatan yang meramalkan begitu banyak peristiwa penting yang terjadi setelah dinubuatkan. Tuhan memilih seorang manusia 4.000 tahun yang lalu, namanya Abraham. Ia berasal dari bagian dunia yang sekarang dikenal dengan nama Irak. Dari Abraham lahirlah bangsa yang sekarang kita kenal sebagai bangsa Yahudi. Orang-orang Arab dan Islam juga berasal dari Abraham. Tetapi Perjanjian Lama adalah kitab orang Yahudi, jadi kita perlu melihat sekilas sejarah orang Yahudi, kebangkitan dan kejatuhan kerajaan-kerajaan yang lama itu, hingga kedatangan Yesus. Berikut adalah beberapa karakter penting dari Alkitab dan poin-poinnya dalam sejarah. Posisi Abraham kurang lebih pada tahun 2000 sebelum Masehi, dan Yesus pada tahun 30 sesudah Masehi. Di antara kedua masa itu terdapat Musa sekitar tahun 1400 sebelum Masehi, Raja Daud sekitar tahun 980 sebelum Masehi, dan Nabi Daniel sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Ini adalah cara yang mudah untuk mengingat masa-masa penting dalam sejarah Israel. Judulnya, 7 periode dalam kurun sejarah Israel. Yang pertama adalah Abraham ke Mesir. Tuhan memerintahkan agar Abraham meninggalkan negerinya dan pergi ke negeri yang baru yang Tuhan janjikan kepadanya. Abraham berangkat ke sungai Efrat. Kemudian ke negeri Kanaan, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Israel. Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa daripadanya dia akan menjadikan bangsa yang besar. Kualitas utama Abraham adalah imannya yang besar. Tetapi sukar bagi Abraham untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan karena Abraham dan istrinya sudah berusia 90-an dan mereka tidak mempunyai keturunan. Bagaimana mungkin Tuhan akan menjadikan dari Abraham suatu bangsa yang besar? Tetapi Abraham terus percaya. Dan pada akhirnya istri Abraham, Sarah, memang melahirkan anak laki-laki, Ishak. Kemudian Ishak menikah dan istrinya melahirkan anak kembar, Esau dan Yakub. Ada banyak bagian yang tidak saya ikut sertakan. Semuanya ini terdapat di kitab pertama Alkitab, yaitu kitab Kejadian. Dan apa yang kita bicarakan terjadi hampir 4.000 tahun yang lalu di Palestina atau yang dulu dikenal dengan nama Kanaan. Yakub menikah dan memiliki 12 anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Salah seorang anaknya bernama Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan ayahnya, dan Tuhan nampaknya memberi indikasi bahwa Yusuf akan menjadi istimewa. Nah, saudara-saudaranya menjadi iri hati. Dan mereka menjual Yusuf sebagai budak kepada para saudagar yang akan pergi ke Mesir. Tetapi, semuanya ini ada dalam tangan Tuhan. Yusuf akhirnya menjadi orang kedua di Mesir, setelah Firaun. Bertahun-tahun kemudian, saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli makanan, karena adanya wabah kelaparan. Luar biasanya, Yusuf mengenali mereka, dan menjadikannya mungkin bagi mereka dan ayah mereka yang sudah tua itu, beserta seluruh keluarganya untuk pindah dari Kanaan ke Mesir. Di bawah perlindungan Yusuf, mereka berkembang di dalam Mesir selama lebih dari 400 tahun hingga mereka menjadi bangsa yang besar, persis seperti yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham. Periode berikutnya dalam kurun sejarah Israel adalah sesuatu yang mungkin Anda sudah tahu. Pernahkah Anda mendengar tentang 10 perintah Allah? Periode ini dikenal sebagai Keluaran. Ini terjadi sekitar tahun 1400 sebelum Masehi dan karakter utamanya adalah Musa. Harun yang mana adalah saudara Musa, dan Yosua, orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin orang Yahudi setelah Musa meninggal. Musa mirip dengan Yusuf. Ia adalah orang Ibrani, tetapi mendapatkan posisi yang tinggi di Mesir. Tetapi Tuhan berbicara secara langsung kepada Musa untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir. Mereka diharuskan kembali ke negeri nenek moyang mereka, yaitu Kanaan. Dengan dipimpin oleh Musa dan hadirat Tuhan, orang-orang Yahudi itu menyeberangi Laut Teberau.
mengembara melalui padang pasir Sinai, dan pada akhirnya memasuki dan menaklukkan negeri Kanaan. Selama keluaran itu, Tuhan memberikan 10 perintah hukum yang olehnya umat Israel diperintah. Saya bisa menceritakan tentang sebuah nubuatan yang diberikan ratusan tahun sebelum Musa ada, di mana Tuhan sudah memberitahukan bahwa ini akan terjadi. 4 abad sebelum keluaran itu, Tuhan berbicara kepada Abraham. Kejadian 15 ayat 12 hingga 16, firman Tuhan kepada Abraham, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka." Itulah yang terjadi kepada mereka di Mesir. Mereka akhirnya menjadi budak di Mesir. Dan mereka dianiaya selama 400 tahun. Selama itulah mereka berada di sana. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Itulah yang terjadi dengan keluaran orang-orang Yahudi dan kepulangan mereka kembali ke Kanaan. Setelah mereka menaklukkan Kanaan kembali, mereka hidup selama 300 tahun di bawah pemerintahan yang dapat disebut sebagai teokrasi. Mereka diperintah oleh Tuhan. Mereka tidak punya raja. Tetapi mereka diperintah oleh perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa. Para imam, yaitu bangsa Lewi, bertanggung jawab untuk memastikan segala sesuatu dilaksanakan. Ini disebut periode hakim-hakim. Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang penting untuk memimpin Israel selama masa krisis. Beberapa di antaranya adalah Gideon, Simson, dan Deborah. Kerukunan mereka terutama dalam bidang spiritual. Bangsa itu berdiam di daerah Israel sesuai dengan dari suku mana mereka berasal. Sekitar tahun 1050 sebelum Masehi, terdapat perubahan besar di Israel. Tuhan membangkitkan seorang imam besar yang sangat bijaksana, Samuel. Tetapi rakyat Israel ingin menjadi seperti bangsa-bangsa yang lain, meminta agar Samuel memberi mereka seorang raja. Tuhan sudah memperingati mereka bahwa itu bukanlah rencananya, tetapi orang-orang itu terus mendesak. Tuhan membimbing Samuel agar memilih Saul untuk menjadi raja mereka. Mula-mula Saul memang benar-benar hamba Tuhan dan dipakai untuk menguatkan Israel. Selama beberapa waktu hal-hal berjalan dengan baik. Periode ini dapat kita sebut sebagai kerajaan bersatu. Israel berubah dari kumpulan suku-suku menjadi satu bangsa. Pada akhirnya, Israel menjadi kuasa yang kuat di Timur Tengah. Namun kehidupan Saul adalah salah satu kehidupan yang paling menyedihkan dalam Alkitab. Ketika ia menjadi lebih sukses, Saul menjadi semakin tidak mematuhi perintah dari Tuhan yang disampaikan melalui Samuel. Pada akhirnya, Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi seorang raja yang baru. Ia menjadi raja Israel yang terbaik dan yang paling dikenang. Raja Daud. Dikatakan kepada Samuel bahwa Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Di bawah pemerintahan Daud, Israel mencapai puncaknya. Daud adalah seorang raja, seorang nabi, dan dalam doanya ia pun sebagai imam. Dalam peperangan atau sewaktu berdoa, atau dalam pertobatan atas dosa-dosanya, Daud memimpin dengan teladannya dan disebut oleh rakyat di zamannya terang Israel. Sekarang kita bisa melihat bahwa nubuatan telah digenapi. 1000 tahun sebelum Daud, Tuhan berkata kepada Abraham saat ia hanyalah seorang tua yang tidak mempunyai anak. Kejadian 15 ayat 18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, "Kepada keturunanmulah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat." Di bawah pemerintahan Raja Daud dan Salomo, batas Israel terbentang mulai dari Mesir hingga ke sungai Efrat. Sebagaimana yang telah Tuhan katakan kepada Abraham 1000 tahun sebelumnya. Anak Daud, Salomo, adalah raja yang terakhir selama periode kerajaan bersatu. Tuhan telah mengabulkan permohonannya. Salomo memohon agar Tuhan memberinya hikmat untuk memerintah umat Tuhan. Dan hikmat itu masih dipelajari di dalam Alkitab hingga saat ini. Sayangnya,
pengaruh pemimpin yang bertuhan seperti Raja Daud nampaknya jarang mencapai lebih dari generasi kedua dari para pengikutnya. Inilah yang terjadi. Anak Salomo, Rehoboam, adalah raja berikutnya. Namun, ia tidak memiliki hati seperti Daud ataupun kebijaksanaan Salomo. Sebuah pemberontakan pecah di antara kedua belas suku. Akibatnya, bangsa Israel terpecah. Dimulailah apa yang disebut kerajaan terpecah. Kesepuluh suku yang di bagian utara dipimpin oleh seorang pemberontak, dan mereka mendirikan ibu kota di bagian utara. Kesepuluh suku yang di bagian utara ini disebut Israel. Hanya suku Daud, Yehuda, bersama dengan suku Saul dan Benyamin yang tetap bersama di bagian selatan. Mereka ini kemudian disebut Yehuda. Jadi setelah lebih dari 100 tahun sebagai bangsa yang bersatu, Israel terpecah menjadi dua. Selama 200 tahun berikutnya, bagian utara pada umumnya berubah dari buruk menjadi semakin buruk. Pernahkah Anda mendengar tentang Isabel? Dia adalah istri dari salah seorang raja bagian utara Israel pada waktu itu, dan dia adalah orang asing. Tuhan mengirimkan nabi-nabi seperti Elia dan Hosea untuk memperingatkan penghakiman dari Tuhan apabila mereka tidak bertobat. Tetapi mereka diabaikan. Pada tahun 722 sebelum Masehi, sesuatu yang tak pernah diduga terjadi. Tuhan mengizinkan Asyur menaklukkan Israel Utara dan membawa hampir semua rakyatnya sebagai tawanan. Bangsa yang dibentuk oleh Tuhan menjadi tercerai-berai, dan sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Hosea, mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Namun, Yehuda tetap berdiri. Semata-mata karena sebagian besar waktu, rakyat dan raja berada dekat dengan Tuhan. Mereka tidak terlalu menyembah berhala dan lebih rendah hati sehingga Tuhan melindungi mereka lebih lama. Suku-suku di kedua daerah mengalami kepemimpinan dan masa-masa yang baik dan buruk. Namun dalam keadaan krisis, Yehuda mengindahkan nabi-nabi yang dikirim oleh Tuhan, yaitu Nabi Yesaya, atau paling tidak terkadang mereka mengindahkannya. Akan tetapi pada akhirnya, Yehuda kehilangan iman akan Tuhan. Tuhan berkata bahwa mereka akan menjadi lebih jahat daripada bangsa-bangsa di sekitar mereka. Sekarang kita tiba pada Daniel kurang lebih tahun 600 sebelum Masehi. Yehuda berada pada hari-hari terakhir sebelum kehancurannya. Tuhan membangkitkan Yeremia. Salah seorang nabi terhebat di Israel, ia menjadi juru bicara Tuhan pada masa-masa terakhir bangsanya. Yeremia menyampaikan bahwa kekuatan dunia yang baru, Babel, akan melawan Yerusalem. Tuhan akan membiarkan Babel bertindak melaksanakan penghakimannya. Dan inilah yang terjadi. Sekitar tahun 604 sebelum Masehi, Raja Babel mengirim pasukan menyerang Yehuda dan menaklukkan mereka sehingga berada di bawah kekuasaannya. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Nebukadnezar dari Babel dengan telak mengalahkan kerajaan Yehuda. Sebagian besar orang yang masih hidup dibawa pergi sebagai tawanan ke Babel. Hanya beberapa orang Yahudi saja yang tertinggal di negerinya. Pada saat inilah dimulai penawanan. Apakah Tuhan telah meninggalkan umatnya? Tidak. Selama waktu ini, ketika bangsa Yahudi menerima penghakiman yang mengenainya, mereka telah diperingatkan selama berpuluh-puluh tahun, tiga orang nabi yang paling hebat menyampaikan firman Tuhan. Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel hidup di masa ini. Mereka menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya, menjelaskan apa yang tengah berlangsung, dan menjadi contoh dari kehadiran Tuhan yang berkelanjutan. Melalui masa yang tidak pasti ini, Tuhan memberikan nubuatan yang jelas, berisi pengharapan bagi umatnya. Salah satu contohnya adalah tulisan Yeremia. Dua kali Tuhan menyampaikan kepada Yeremia bahwa masa penawanan orang Yahudi di Babel ada batasnya. Yeremia 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu dan mengembalikan kamu ke tempat ini.
Lamanya adalah 70 tahun, dan apakah penawanan itu berlangsung selama 70 tahun? Memang benar. Berdasarkan sejarah akhir dari penawanan itu, terjadi antara tahun 536 dan 516 sebelum Masehi, menandai periode 70 tahun semenjak penjajahan Yehuda sekitar tahun 606 sebelum Masehi, dan juga penghancuran akhir dari Yerusalem di tahun 586 sebelum Masehi. Kita terus melihat penggenapan dari nubuatan, Tuhan memenuhi firman-Nya di sepanjang abad. Adakah peristiwa-peristiwa lagi yang seperti itu di Alkitab yang akan segera digenapi? Itulah yang akan menjadi fokus dari pelajaran-pelajaran yang berkelanjutan ini. Selama penawanan, Babel dikalahkan oleh dua bangsa yang bersekutu, Media dan Persia. Kedua kerajaan ini menjadi kuasa yang mendominasi dunia selama 200 tahun berikutnya. Periode terakhir dari sejarah Israel adalah kembalinya. Raja Kores dari Persia, itulah yang pertama-tama memberi izin bagi orang Yahudi untuk kembali ke negeri mereka, yaitu Yerusalem. Bangsa Israel yang memutuskan kembali membuat komitmen untuk menjaga iman yang telah diturunkan oleh nenek moyang mereka. Pada waktunya Yerusalem dibangun kembali dan bait suci didirikan, meskipun tidak seagung seperti bait suci Raja Salomo. Tuhan memelihara Israel dan mereka bertahan hidup hingga kedatangan Iskandar Agung dan pihak Yunani berkuasa. Masyarakat itu sangat berubah melalui pengaruh yang dibawa oleh orang-orang Yunani. Tetapi ada beberapa orang di Israel yang memimpin umat Tuhan kembali ke panggilan dan iman mereka yang sesungguhnya, agar terpisah dari bangsa lain dan hanya menyembah Tuhan Allah mereka. Pada waktunya, Roma menggantikan Yunani sebagai bangsa yang paling berkuasa. Pada abad pertama masa pemerintahan Roma, kita tiba pada saat kelahiran Yesus di kota Bethlehem. Di video berikutnya, sejarah yang telah kita bicarakan tadi akan menjadi latar belakang untuk melihat nubuatan-nubuatan dari para nabi memancar seperti mercusuar tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Masa depan yang ditunjukkan pada waktu itu adalah saat sekarang ini, dan sebagian besar adalah masa lalu. Namun kebenaran nubuatan mungkin berbicara kepada kita untuk waktu sekarang ini atau waktu yang akan segera datang. Pada pelajaran yang berikutnya, kita akan menempatkan fokus pada saat ketika bagian selatan Yehuda baru akan diduduki oleh Babel. Ini sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Kita akan mempelajari kehidupan Daniel, seorang pemuda Yahudi yang diasingkan ke Babel. Barangkali dia berusia sekitar 14 tahun. Daniel pasal 2 adalah langkah berikutnya dalam nubuatan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menggambarkan kerajaan kuno yang akan muncul di abad-abad setelah Daniel. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mengatakan, pada waktunya, Ia sendiri akan memerintah di bumi. Ada yang menyebutnya milenium. Sulit untuk dipercaya? Saya harapkan Anda akan datang lagi untuk melihatnya sendiri. Tuhan memberkati.